Halo sahabat Nova, penampilan terbaru Aming kini menjadi sorotan. Diketahui Aming kini muncul dengan tampilan yang berbeda, yakni dengan riasan wajah, rambut terurai, hingga dada yang menonjol. Kira-kira apa ya alasan dibalik Aming merubah penampilannya? Temukan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel YouTube Nova, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Penampilan Aming sudah jadi pusat perhatian usai dirinya menghadiri pesta ulang tahun Wulan Guritno dan pesta ulang tahun pernikahan Wendy Cagur. Nah, belum lama ini, Aming membahas soal penampilan terbarunya tersebut. Hal ini diketahui dari video di YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, dilansir dari Kompas.com pada Selasa tanggal 26 April yang lalu. Dalam video itu, Aming mengatakan bahwa ia telah menyiapkan panggilan tersendiri untuk penampilan terbarunya, yakni Mina. Aming mengatakan, ketika Aming membuka dimensi dunia fantasi lewat proses kreatif ini semua kan, terlahirlah Mina yang jauh lebih atraktif. Bagi Aming, penampilan terbarunya merupakan suatu proses kreatif yang telah ia lalui. Selain itu, Aming mengatakan bahwa penampilannya juga dipakai untuk menghibur orang lain. Gue mah tujuannya sesimpel itu, sesederhana itu. Bagaimana membuat orang tersenyum, tertawa, membuat orang lain merasa bahagia ketika gue datang dengan tampilan seperti ini, jelas Aming. Aming mengaku senang hidup di dalam dunia fantasi karena ia bisa bebas mengekspresikan dirinya. Bagaimana nih tanggapan kamu terkait penampilan terbaru Aming? Boleh loh share pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih ya sahabat Nova sudah menonton video ini. Dapatkan informasi menarik lainnya di berbagai sosial media milik Nova. Subscribe channel YouTube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update video terbaru dari Nova.